Pura Bali itu dekat dengan wilayah Bali, dengan Gapura Bali. Nah, ini di tempat pemancingan ada sebagian orang yang sedang memancing. Ini biasanya orang Taiwan dan orang Vietnam. Ikan di sini itu ikannya ada ikan gabus, ada juga ikan nila. Di sini mancing memang lama umpan dimakannya itu, tapi pemancingan di sini khusus orang-orang yang santai libur kerja, mereka memancing biarpun ikan makannya lama, tapi dia akan santai itu merefreshkan otak. Tuh teman-teman, sambil dibawa jalan-jalan santai bersepeda ya. Banyak suara sendeleret di tempatku, namanya sendeleret ya, di pohon-pohon ini suaranya itu banyak. Kalau lagi musimnya, suara sendeleret itu bikin bising. Kita duduk aja nggak nyaman, misalkan dia bunyinya serentak nih di sini bunyinya. Suara ini suara sendeleret. Nah itu ada burung bangau. Ya. Di sini juga ada burung bangau. Putih bersih, berparuh warna kuning. Nah, di sebelah sana juga ada burung bangau. Sambil bersepeda, sambil bersantai ya teman-teman. Nah, itu bukit Gunung Bali. Gunung kecil atau bukit lah ya. Nah, itu ada kacer Cina. Kacer yang bodinya gede. Ini adalah taman yang sering biasa dibuat mainannya anak-anak orang sini ya. Tapi sekarang lagi ditutup karena wabah virus corona. Jadi taman ini sebelum masa normal, sebelum masa pandemi gitu ya, ramai banget di sini. Ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Tempatnya juga bagus, fasilitasnya tuh lumayan lengkap kayak di taman kanak-kanak ya. Dengan keadaan dan suasana yang sepi kayak gini, boleh kita mampir ke sini, berkunjung ke sini, tapi jangan ramai-ramai, jangan lebih 5 orang. Tempatnya juga bagus ya. Ini sengaja dibuat dengan perbukitan. Nanti saya coba naik ke atas